Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mami. Gak ada nyaut, gak ada Una Manda di channelnya Nina Jasmine. Jadi guys, hari ini Mami itu dapat tugas untuk membuat gitu ya bingkisan menjelang Hari Guru. Sekarang itu tanggal 20 November dan Hari Guru itu tanggal 25. Karena waktunya mepet dan kerjaan Mami juga banyak, jadi di sela-sela waktu 5 hari sebelum Hari Guru kita mau mau ringkes-ringkes dulu. Jadi gini loh guys, per kelas itu bebas dan seikhlasnya, tapi ini sebenarnya pribadi dari Aluna ya guys ya. Nanti dari sekolah, dari pihak kelas gitu ya, ibu-ibu kan ada uang kas nih anak-anak, jadi nanti kita akan gunakan uang kas itu untuk membeli hal-hal yang lain gitu. Kayak gini, dapat mukena guys, sarung, dapat jilbab, nanti kita bagikan untuk guru-guru. Dan satu lagi, Aluna juga udah pesan pakai itu dia tabungannya anakku, ya Allah, masya Allah, pesan snack gitu loh, bucket snack untuk Bu April. Nanti bucket snacknya akan kita ambil di H-1 guys. Dan hari ini dia, jadi Mami udah siapin beberapa jilbab kayak gini. Ini Mami dapet ini bagus banget loh, Mami naksir ini guys, tapi gak ada lagi. Tapi karena niatnya buat Bu Guru, jadi ini buat Bu Guru dulu. Ini ada jilbab segi 4 bermotif, dan ini juga ada logonya ya kan. Oh iya, by the way, bentar lagi kan Lebaran ya, Idul Fitri. Kalian setuju gak kalau Mami langsung prepare ngeluarin produknya Mami, kayak mukena sama jilbab atau yang lain-lainnya gitu lah ya, yang kalian bisa beli. Kalau kalian setuju ntar tulis komen di bawah. Ini ada mukena. Mukena itu ada beberapa macam, tapi karena Mami udah vote sama ibu-ibu, kayak ibu-ibu lebih prefer yang ini, karena ini kan mukenanya traveling, gampang dibawa sama Bu Guru nanti ketika ngajar. Ibu-ibu itu berencana mau beliin Bu Gurunya Aluna, Bu April ini tas ransel. Tapi tas ranselnya Mami belum ada. Mami mau keliling dulu sama Pak Poi, minta tolong anterin buat cari tas untuk Bu April. Jadi sementara kita bungkus yang udah ada dulu ya guys ya. Yuk ikutin keseruannya, bungkus-bungkus kado bareng Mami. Nah ini guys, ini udah Mami siapin kotaknya yang untuk mukena. Jadi nanti mukenanya nggak Mami hias aja, cuman Mami lipet-lipet gitu aja. Nah kita lipet kayak gini ya guys ya, begini. Aku nggak ngerti cara ngelipetnya gimana, tapi ya udah lah ya, sebisaku aja, yang penting rapi. Terus dikasih ini juga, ini adalah tasbih digital. Kita taruh sini, terus nanti akan kita kasih kartu ucapan gini, selamat Hari Guru untuk Bu April gitu. Taruh di sini, kita bungkus begini guys. Tuh kan cantik kan, nanti tinggal dikasih lakban di sini, mau di sini aja. Ya kayak gini ya, tuh bagus kan. Ini mukenanya, aku kasih kartu ucapan, aku kasih apa namanya, alat digital untuk zikir tuh. Kita taruh sini. Oke guys, karena ini udah selesai ada di sini, sekarang ini Mami ringkas dulu, Mami simpan. Sekarang kita mau giliran untuk bungkus jilbab ini. Dan kebetulan di sekolahnya Aluna, guru perempuan itu ada 12 dan guru laki-lakinya ada 2. Jadi untuk guru laki-laki, Mami sudah menyiapkan indang. Tuh. Nih, ada sarung. Jadi insya Allah bermanfaat nanti ya. Nih, sarungnya 2. 3 aku beli guys, aku beliin buat apa guys? Biar Papo itu lebih rajin lagi ibadah. Tuh, ya kan? Ini yang biru tuh pesanannya Papo. Papo! Ayo, Poi, sini, Poi. Sini, Poi. Cepet, Poi. Aku mau ngasih hadiah, Poi. Cepet, Poi. Kenapa, Mami? Nih, kita bikin apa? Kamu inget nggak dulu pernah ngasih aku ginian? Inget dong. Apa namanya nih? Inget. Ini namanya adalah seperangkat. Oh, yang ini. Seperangkat alat sholat. Dibayar? Dibayar tunai. Oh, keren-keren. Dibayar cash tunai. Nah, ini buat Papi, supaya lebih rajin lagi sholatnya. Kenapa Aji mau sarung? Mukena mau? Boleh, boleh. Boleh cicilan 12 kali, Ji. Tenang. Wah, ini ya. Sorban ya? Sorban! Sarung! Sarung, sarung. Kamu kan udah punya sorban. Jadi kalau kamu... sarung itu belum worth it kalau belum di... Astagfirullahaladzim. Selepet. Jangan ditiru ya guys, itu tidak baik. Ini bisa nih. Ini bisa ntar dipakai untuk bela Palestina. Oh iya, enggak kan biru. Biru ya kan, pakai yang ada. Udah ada, tenang, nanti ada bendera juga buat. Oke.
waktu buat kita kibarin. Ini ada tasnya, bisa kamu pakai. Oke. Tolong dijaga dengan baik. Ya. Ini punya Bu Guru. Nanti katanya Aji mau pesen sama aku, guys. Yeay, aku dapat orderan. Terus yang ini ada sarung, warnanya sama. Ini untuk Pak Yahya dan Pak Nabil karena kebetulan guru olahraga sama apa ya, tata usahanya tuh laki-laki, guys. Ya iya sih, rata-rata guru olahraga mah laki-laki kan. Kita taruh sini dan selanjutnya kita akan bungkus ini dia. Apa namanya? Jilbab. Karena aku beli kotaknya tuh memang yang ukuran kecil supaya tidak terlalu banyak makan tempat. Nanti pas bawanya ke sekolah gitu loh, gampang. Kalau yang kemarin kan Aluna ngasih gelas kan. Sekarang hari ini mau ngasih jilbab, katanya begitu. Nah, udah. Sebenarnya ada bunga nanti yang terbuat dari pulpen tangkainya gitu. Cuman belum datang, jadi kita gini dulu. Gini ya, guys ya. Tuh. Guys, ini adalah jilbab terakhir. Ini udah rapi banget. Harganya juga udah dicopot ya. Ini langsung kita lipat. Nih, tuh. Dan ini adalah hasil yang tadi. Tuh kan, banyak kan. Sekarang tinggal sarungnya. Sarungnya ini ada dua. Gitu kan biasanya. Nih, sarungnya harganya udah ya aman. Abu coklat, abu navy. Ya udah, oke. Okay. Kalau gitu kita langsung saja. Yang jadi permasalahan adalah muatkah ini? Sepertinya tidak. Kita coba bungkus dengan lebih diperkecil lagi. Sepertinya kekecilan, guys. Kotaknya. Oh, gak bisa dia. Yaudah, kalau gitu yang ini khusus ini kayaknya gak perlu. Ini juga langsung kita masukkan saja. Kan mau dikasih kartu nama nih. Udah ada lubangnya, jadi kita potong dulu. Kita potong segini aja, jangan banyak-banyak. Terus kita masukkan ke sini. Udah deh, ikut gini aja, nanti tinggal ditulis untuk Pak Yahya atau Pak Nabil gitu. Eh, yang punya acara, maknya yang kerja yang gak tinggal tempel lem. Oke. Jadi kurang lebih nanti kayak gini. Dan gimana keseruannya nanti di sekolah bagi-baginya, kalian gak boleh skip-skip. Dan Mami juga sama Aluna sama Amanda masih harus ngambil paket bunga, pesanan-pesanan yang lainnya untuk dikasih ke guru-guru. Jadi tungguin keseruannya nanti.